Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah dan biiznillah kita teruskan dakwah kita daripada Positive Islamic Psychology Center dan Khalifah Education Foundation untuk meningkatkan keupayaan ummah ini untuk menjadi satu ummah yang sukses, yang berdaya saing, satu ummah yang proaktif, yang mempunyai penuh hemah dan mempunyai penuh keyakinan dan keupayaan untuk menjadikan dunia ini baik. Jadi kita ada banyak program-program yang kita sudah upload di YouTube, lebih pada 1,000 video, dan sekarang saya tumpukan lebih kepada Ru'yah IIH. Maknanya apa maksud Ru'yah, apa maksud Islamic Integrative Healing ataupun rawatan Islam secara integratif, prinsip-prinsip dan dasarnya. Tetapi kita ada lebih pada 1,000 video yang lain, Islamic Psychology, PIP, Motivation dan sebagainya, dan kita memberi latihan percuma. So anda boleh hantar email kepada HQ kita dan anda boleh dapat modul dari segi motivation, coaching, mentoring, counseling sebagai certified life coach, sebagai sesuatu cara untuk berdakwah di abad ke-21 ini. Dan dalam video sebelum ni saya mengatakan bahawa fundamental principle of IIH iaitu Islamic Integrative Healing ialah grace, love, compassion, mercy, forgiveness and unity, Tauhidic Integrated Self. Ini 5 prinsip asasiah untuk rawatan Islam yang integratif atau cara hidup dinul Islam yang integratif. Jadi cara ini adalah amat penting untuk kita memahami bahawa inilah dinul Islam yang hakikiah yang kita wajib menerapkan untuk diri kita, keluarga kita, umat kita, manusia sejagat, alam sejagat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatul alamin, rahmat bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, tetapi untuk sekalian makhluk di muka bumi ini dan sekalian makhluk di alam semesta ini. Rahmatul alamin, bukan hanya di dunia spiritual juga. Jadi semuanya adalah mempunyai sesuatu rahmah yang sangat tinggi yang Allah sudah sempurnakan dan kurniakan bila Allah jadikan din ini sebagai satu cara hidup untuk ummah yang akan datang, iaitu ummah Muslim selepas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dasar grace maknanya kasih sayang Allah. Dari segi grace iaitu kasih sayang Allah, belas kasihan Allah. Dari segi kesyukuran ataupun rahmat Allah, nikmat Allah, macam mana kita nak kira? Kiraan itu tidak boleh kita kira. Daripada hubbullah yang saya dah terangkan sebelum ini, bagaimana kita nak kira? Daripada mercy and compassion Allah, dari segi rahmat dan kesayangan Allah kepada kita, dari segi keampunan dan forgiveness dan unity dari segi aspek tauhid. Jadi 5 prinsip ini sebagai asasiah bila kita katakan kita nak merawat diri kita, keluarga kita atau nak merawat orang lain. Prinsip ini menjadi dasar kepada bagaimana kita nak orang kata move forward menjadi satu kaedah Islamic Integrative Healing yang unggul, yang boleh memberi sesuatu nikmat dan kebaikan kesihatan secara integratif dari segi aspek fizikal, spiritual, emotional dan mental dan fizikal, SEMP. Dari segi jasad, ar-ruh, al-qalb, al-akal, kita semuanya berintegrasi membawa kita ke arah ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dan kesihatan yang seluruh, holistik. Sebab itu kita katakan integrative Islamic healing itu ialah Islamic healing, rawatan Islam yang integratif. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai penuh kasih sayang dan cinta, dan saya dah terangkan banyak tentang aspek-aspek cinta Allah kepada semua makhluknya. Dan Al-Imam Ghazali Hujjatullah dalam Ihya Ulumuddin telah menerangkan dalam chapter 6-nya mengatakan bahawa dari segi aspek The Book of Constructive Virtue-nya, dia mengatakan bahawa hubbullah ini menjadi asas kepada kehidupan sekalian mereka yang mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi aspek kita memahami apa sebab Allah menjadikan alam semesta ini dan bagaimana kita boleh menerap nilai-nilai ini dan menghayatinya dan mendapat barakah dari segi belas kasihan Allah, dari segi hubbullah yang menyeluruh. Jadi ini banyak isu-isu yang kita terangkan, dan Imam Ghazali mengatakan bukan hanya dari segi aspek mata kita atau telinga kita atau rasa kita, the five senses, tetapi dari segi dalaman, the secrets of the inner quest
iaitu our inner quest dari segi roh kita mendapat nur cahaya, hati kita, kalb kita mendapat nur cahaya, akal kita mendapat nur cahaya, dan jasad kita pun akan menyerlah nur cahaya ini ke seluruh alam semesta. Ini yang begitu cantik, din yang begitu mendalam dan padat kepada keikhlasan dari segi aspek-aspek kita memahami the grace and the mercy, compassion, love of Allah Subhanahu, forgiveness of Allah Subhanahu Taala. Jadi apa yang kita faham ialah Allah Subhanahu Taala dari segi dia bila menjadikan manusia ini, menjadikan alam semesta ini, dia memenuhi seluruh alam semesta ini dengan rahmatnya. Jadi dalam umpamanya Allah mengatakan, verily your Lord is most graceful for mankind, yet the most of them don't. Jadi Allah itu sangat memberi nikmat dan rahmat, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi adakah kita bersyukur bila kita ambil udara, makan, minum dan sebagainya, ataupun kita bersantai di mana-mana? Semuanya itu nikmat-nikmat yang Allah bagi kita sebagai satu hiasan hidup kita di dunia ini. Tetapi nikmat yang sebesar-besarnya ialah bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Taala dan mendapat nikmat bersama dengan Rasulullah SAW dan sekalian mereka yang membawa din ini di dalam syurga yang abadi, insyaAllah. Jadi apa yang penting ialah kita kena faham bahawa nikmat atau rahmat ataupun belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terhingga. Kita tidak boleh memikirkan sampai tahap mana. Walaupun orang itu mungkin dari segi pekerjaannya atau banyak maksiat dan sebagainya, tetapi Allah dari segi belas kasihannya, dari segi nikmat dan rahmatnya akan menarik orang itu. Mungkin kita tak tahu siapa yang akan mendapat nikmat-nikmat ini. Tetapi Allah mengatakan, dan dalam hadis-hadis yang sudah kita katakan di sini, ini daripada hadis Sahih Muslim, Allah Subhanahu Taala telah menjadikan seluruh alam semesta ini dan dia memberi 100 rahmah, nikmah dan belas kasihannya yang dia simpan, dan satu nikmah ini untuk kita wujud. Di situlah seorang ibu memberi susu kepada anaknya, di situ juga sekalian makhluk-makhluk daripada binatang dan burung-burung memberi, mendapat nikmat dan rahmat supaya dapat meneruskan zuriat mereka. Dan di dalam narasi yang lagi satu, Rasulullah mengatakan daripada keseluruhan belas kasihan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini, satu saja yang diberikan di dunia ini, di alam fizikal ini, dan 99 itu akan dicurahkan rahmat ini kepada semua makhluknya di alam akhirah. Jadi kita hanya dapat satu rahmah sahaja, itu pun dah sudah mencakaui semua batasan-batasan yang kita boleh imagine. Boleh tak you fikirkan bagaimana semua berbilion manusia boleh hidup, setiapnya ada rezekinya, beratus bilion burung-burung boleh hidup, mendapat udara yang nyaman dan sebagainya. Jadi semua ini Allah dah jadikan sebagai satu landasan untuk kita mendapat rahmat dan nikmat untuk kebaikan di dunia, hasanah di dunia. Tetapi apa yang penting ialah 99 daripada nikmat ini disimpan atau diketepikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimanifestasikan di alam yang lagi satu. Sebab akhirnya dunia ini, universe ini pun akan pupus. Maknanya dunia ini, kalau matahari kita pun sudah habis umpamanya hidrogennya, memang kita akan pupus. Ataupun semua cakrawala yang kita ada ni, bulan dan bintang pun akan pupus. Tetapi apa yang tidak pupus ialah Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya yang dia curahkan kepada kita, sebab kita akan hidup selama-lamanya di dalam alam yang lagi satu, alam spiritual, emotional, mental dan fizikal juga, tetapi daripada perspektif dimensi yang lagi satu, iaitu dimensi hakikiyah yang penuh dengan kasih sayang Allah yang 100 ini. Jadi kalaupun kita nikmati satu daripada satu peratus, one hundredth of the part of the mercy, the grace, the compassion and the forgiveness of Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa mensyukurinya, sentiasa menikmatinya, sentiasa menjadi mereka-mereka yang menanti-nanti masa yang akan kita semua kembali dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi apa yang penting ialah
bagi seorang Muslim itu kita mesti proaktif. Jangan kita rasa, alah dunia ini susah, Muslim di sini, di sana, di sini dibunuh dan sebagainya. Itu sudah ketentuan ilahi. Tetapi apa yang kita perlu buat ialah kita membuat rahmatul alamin ini yang Rasulullah sudah dijadikan kepada sebagai lambang dan pegangan kita sebagai our flag bearer, bahawa ke seluruh dunia ini, bahawa kepada semua masyarakat yang bukan Muslim, non-Muslim, bahawa kepada mereka, memberi mereka kesedaran bahawa Muslim ini adalah mereka yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat, penuh dengan belas kasihan, bukan teroris, bukan suicide bomber dan sebagainya. Apa yang telah terjadi, sudah terjadi, tetapi apa yang akan jadi, kita ikhtiar sebaik-baik mungkin supaya kita menyerahkan keupayaan kita membawa din ini, menjadikan khalif, menjadikan diri kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, sentiasa menjadikan diri kita baik, membantu orang jadi baik dan jadikan dunia ini baik, insya-Allah.